Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Koko Zizoho, guys. Jadi karena ini hujannya udah reda, guys, jadi kita mau nyobain doang sih, guys, ya. Kayak gimana rasanya, anjay, guys, ya. Kita langsung gaskan aja. Dan di sini dia yang punya motor ini, guys, namanya BM Motovlog, ya, guys, ya. Jadi motor baru BM Motovlog, anjay, guys. Nah, kita mau nyobain motor ini, guys. Kita langsung gaskan aja, guys, ya. Ayo, guys. Anjir. Tapi ini banyak gembesan, coy. Jadi kita gak usah ceng-ceng, ya. Cuma enaknya readingnya gimana, guys, ya. Sama kayak punya gue, guys. Oke, guys. Jadi kita anjay, kan, simple gue gitu, guys, ya. Oke, kita langsung gaskan aja, guys. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Gigi satu kemana, cok? Gigi satu ke bawah. Gigi satu ke bawah. Ke atas, ya. Oh, ini kebalik, cok. Oh, iya. Oh, guys. Jadi ini motor, guys, ya. Giginya kebalik. Gigi satu ke atas, gigi 2 sampai 6 ke bawah, guys. Jadi sebenarnya emang kayak gitu sih, lebih enak. Aduh, licin, cok. Wow, ini aduh, kebalik, anjir. Jadi ininya error nih, speedometer, anjir. Motor gue keras banget, cok. Anjay, ini speedometernya kelebek-kelebek gini mulu, guys. Ih, gajah banget ini motor. Tuh, speedometernya nyala mati gitu, guys. Gak jelas, oi. Tuh. Wih, temen gue pulang nih, guys. Pake gesek, anjay. Ini gue lupa lagi nih, guys. Wah, bener. Tapi ini lumayan sih, guys. Enak, coy. Ow. Ini gue baru pertama kali lagi nyobain motor orang, guys. Anjay. Ini suka lupa gue, guys. Kayak punya Michael deh kalau nggak salah, guys. Punya Michael juga kayak gini, guys. Jadi gigi 1 tuh ke atas, gigi 2 tuh sampai 6 ke bawah, guys. Anjay. Kita slow reading aja, guys. Cuma ini anjir, motornya bocot banget, cok. Ah, gigi, nama gigi. Anjay. Gokil. Ini motor orang, guys, kita harus pelan-pelan aja, guys. Gue ngeri, coy, kalau pakai motor orang, ya, guys, jangan. Soalnya gue gak tahu selahnya, guys. Duh. Lupa, coy. Ih, berapa lagi ini? Enak mah enak nih, guys. Anjir, guys. Hujan, coy. Oh, guys, gue maksain aja, guys, ya. Oh. Kita pelan-pelan aja, guys. Kita reading santai. Ini remnya mantep, coy. Guys, sebenarnya gede banget, guys. Ini anjir. Jadi ini motornya, guys, ya enak, guys, lumayan, guys, ya. Tetapi ini kuplingnya keras banget, coy. Beda sama kayak punya gue, guys. Jadi ini keras banget, anjay. Gue lupa, anjir. Lupa pergi gigi, coy. Anjir. Hujan, guys. Anjay. Oh.
sih nelponnya keras, say. Wah, tapi ngelay, coy. Ini anjir, kuplingnya enggak galak, ini kayaknya kampas kuplingnya udah tipis sih, guys, kayaknya, guys. Soalnya ini agak ngelay gitu, guys, ya. Tuh. Oh, ngelay banget anjir. Nyepret, cok. Anjir, nyepret, cok. Nyepret, guys, hujan, guys. Wah. Kepol anjir. Anjir ini kepol anjir. Gue salah koper gigi. Gue ngelay, guys. Aduh. Anjir gak enak banget, cok. Ngelay, cok. Ini aduh. Lebih parah dari punya gue, anjir. Anjir. Ada sayang ini mah, guys, motor anjir. Aduh, motor gue kotor lagi, guys, anjir. Wah, ngelay banget, coy. Wow, hujan gede banget, coy. Anjir. Anjir, top speed. Anjir, mati, cok. Mati, anjir. Hampir, cuy. Aduh, parah, cuy. Mati, anjir. Aduh. Aduh, guys. Mati, cok. Anjir. Ah, mati. Kayaknya ini gara-gara ini, coy. Gara-gara kena air apa enggak ya, guys? Tapi enggak sih, tapi kok mati ya? Anjir, guys. Temen gue kemana lagi? Aduh, parah ini hujan, oi. Mana dia? Aduh, guys. Jadi ini kira-kira motornya perlu diservis banyak ini, guys, sebenarnya, guys. Jadi tes-tesnya cuma pengin tahu posisi readingnya doang, guys, apa aja yang kurang dan apa aja yang enak gitu, guys, ya. Anjir. Kandas. Maju. Maju. Maju terus. Wah, punya gue nih, banyak. Ini airnya banyak banget, cok. Untung gak kena ini, untung udah ada akriliknya, guys. Jadi ada ini busnya agak kehalang ya, guys. Jadi bisa nyala, oke, okay, guys. Nah, jadi ini kekurangannya menurut gue ada dari kampas kupling ya, coy. Kuplingnya kurang galak ya, coy. Ini kalau kuplingnya gini, coy, klek ngelay gitu loh, cok. Iya, cok. Oh iya, lupa nggak dimatiin, sorry. Nah, itu jadi kuplingnya itu nggak galak gitu, ini ngelay nger gitu loh. Tapi terus ini juga ada yang harus perlu diperbaikan ini, guys, di bagian blok sernya. Blok ser pro servis lightnya ini full servis lah harusnya, guys, ya. Tapi enggak pakai plus ya. Cuma full servis doang ya. Enggak pakai plus, oke.
Jadi ini kayak knalpot sih udah oke lah, suaranya bacot guys ya. Ya kayak apa ini, speedometer juga, speedometer error coy. Speedometer error, jadi kayak punya gue dulu yang gini-gini doang. Mungkin karena gara kontaknya kayak gitu kali. Kayaknya ada yang nyentuh sama bodi. Enggak, itu kontaknya sih coy. Kontaknya kayaknya kontaknya dah. Namanya di sini guys, takut kejanan. Wah, gue terabas aja cok. Nah jadi, hah? Iya, jadi ini, jadi ya rasanya perlu perbaikan. Kira-kira mau diservis nggak nih cok? Mau diservis? Ganti. Oh ganti, oke. Jadi ini yang kemarin katanya mau servis tapi nggak jadi servis, dibawa buat reading orangnya ke Ajik Barang, nggak tahu buat ngapain guys ya. Jadi ini banyak banget yang diservis, dari kemas kopling harus ganti, terus dari gear depan ya, rantai gear depan itu ada yang hilang harus dipasang ya guys ya. Terus apa lagi nih guys, kira-kira kontak perlu servis ya guys ya. Terus kayak keteng itu, rantai keteng kendor harus dikencangin guys, kayak gitu guys. Wih, FU juga tuh, cakep. Mungkin kayak gitu aja guys video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channelnya BM Motovlog guys ya. Mungkin kayak gitu aja video kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the video, bye bye. Boom.